bahwasanya setiap apa yang kita amalkan di dunia ini, maka kita akan melihat balasannya nanti di hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat baik sedikit pun, sampai-sampai Allah Ta'ala menyebutkan مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, itu hal yang paling kecil. Zarrah adalah suatu bagian yang tidak bisa dibagi lagi, atom. Seberapa pun kebaikannya engkau lakukan, walaupun sekecil seperti butir atom itu, maka engkau akan melihat balasan baiknya nanti di hari kiamat. Begitu pula wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, barang siapa yang berbuat buruk walaupun sedikit, walaupun sekecil butir atom itu, maka dia akan melihat balasannya nanti di hari kiamat. Nah, sampai-sampai seketika ada seorang sahabat yang baru dia masuk Islam, kemudian dia belajar kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian baginda mengarahkannya kepada seorang sahabat untuk diajarkan dia beberapa surat dari Al-Quran. Setelah ia belajar wudu, belajar sholat, belajar perihal yang wajib, kemudian dia belajar beberapa ayat dari Al-Quran, sampailah dia mempelajari surat Az-Zalzalah tadi. Ketika ia sampai pembahasan akhir surat itu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, maka dia berkata, حَسْبِي, oh ini cukup bagiku, وَهَكَذَا, cukup bagiku. Padahal masih banyak yang harus diajarkan kepadanya, tapi enggak, ini ayat cukup bagiku. Dalam riwayat yang lain, ketika baginda Nabi SAW membaca surat itu di salat, maka sahabat yang tadi barusan belum lama dia masuk Islam, dia teriak, wahakara. Kemudian ya setelah itu dia pulang ke desanya, ke daerahnya. Nah, bagaimana tanggapan Rasulullah? Apakah baginda menanggapi, wah orang itu tidak suka ilmu, atau orang itu kabur? Tidak, justru baginda Nabi SAW memujinya dengan sabdanya, faquhar rajul, sungguh orang itu orang yang faham, kata Rasulullah, yang benar-benar telah mendarah daging pemahaman pada dirinya. Karena baginda menggunakan sigah faquha faula. Dalam ilmu sharaf, sigah faula itu diperuntukkan untuk perbuatan yang sudah menjadi tabiat. Kalau belum menjadi tabiat, belum bisa menjadi faula. Karuma, orang yang sudah menjadi tabiatnya dermawan. Kedermawanan sudah mendarah daging pada dirinya, baru namanya karuma. Gitu. Kalau seandainya dia cuma memberi, tapi belum menjadi tabiatnya dermawan itu, belum menjadi karoma. Okay. Sama juga faquha. Faquha artinya pemahaman. Pemahaman sudah mendarah daging pada dirinya, baru faula. Tapi kalau seandainya hanya sekali, dua kali faham, nah, belum, itu masih faqiha atau faqoha. Okay. Namun baginda Nabi SAW ketika memuji sahabat yang tadi dengan kalimat faquha, sungguh telah faham ia. Kalau kita teliti dengan ilmu sharaf, ya artinya sungguh telah mendarah daging pemahaman pada dirinya. Itu artinya fa'ula, faquhar rajul. Wahakadha ikhwani. Orang yang benar-benar faham bahwasanya setiap yang ia lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat. Naam. Nah, makanya baginda bersabda, orang yang bijak itu, siapa orang yang bijak? Al-Qayyis. Apakah kebijakan itu dalam mengambil langkah keputusan yang bagus, yang berdampak baik, yang menuai keuntungan duniawi dari dari langkah-langkahnya itu, dari keputusannya itu. Baginda lebih jauh cara pandangnya. Baginda berkata, bersabda dalam hadisnya, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ada dua poin untuk seorang difonis sebagai bijak. Pertama, dana nafsahu, senantiasa dia memeriksa dirinya, senantiasa dia mengawasi dirinya. Dia tidak peduli dengan keburukan orang lain, dia tidak mengomentari keburukan orang lain, tapi yang senantiasa dia awasi, yang dia kontrol adalah dirinya. Itu yang poin pertama, itu orang bijak tuh. Kalau sebaliknya, kalau seandainya orang hanya sibuk ya dengan keburukan orang lain, namun dia lupa dengan keburukan dirinya sendiri, bahkan mungkin dia tidak bisa melihat keburukan dirinya sendiri, walaupun itu besar dan nyata,
Namun keburukan orang lain sekecil apapun dia bisa lihat. Nah, itu berarti orang yang tidak bijak. Nah, kebijakan adalah ketika engkau senantiasa menyibukkan dirimu dengan dirimu, bukan dengan orang lain. Nah, itu poin pertama. Dan poin keduanya adalah wa'amila lima ba'dal maut, dan senantiasa dalam langkah-langkahnya itu yang ia pertimbangkan bagaimana nanti dampak daripada langkah ini nanti setelah aku mati. Nah, jadi ketika ada dua pilihan, tiga pilihan, dia akan memilih pilihan yang ia bisa pertanggungjawabkan pilihan itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah namanya orang yang bijak. Jadi pandangannya jauh. Artinya jauh itu bukan masa tuanya nanti. Ah, itu masih pendek. Banyak orang yang memandang nanti bagaimana antar masa tua kita, atau okelah bagaimana nanti generasi kedua kita, bagaimana nanti anak-anak kita nanti. Bagus, pandangannya jauh, tapi belum terlalu jauh itu. Yang pandangannya jauh adalah mereka yang berpikir bagaimana nanti keadaannya di hari kiamat, bagaimana nanti keadaannya setelah ia wafat, bagaimana liang kuburnya itu, apakah akan menjadi taman surga atau akan menjadi jurang neraka gitu. Bagaimana nanti ketika dia berhadapan dengan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala akan mempertanyakan kepadanya, kenapa engkau mengambil langkah itu. Jadi orang yang bijak itu senantiasa pikirannya akhirat, ikhwan. Nah, itu orang yang bijak. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bijak, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Taib. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.